Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya tadi melaku-melaku ya dan menemukan iki tot gedang sing gedhi. Oke, daripada tidak dimasak lebih baik kita masak ya. Oke, kasihkan keseruannya ya. Iki hasilnya teman-teman. Gudi. Gudi tenan kalau tangan kayak gedhi iki ya. Sakit tapi wis gak apa-apa engko kok digumbah. Sing dimasak sing di jero Dek. Oke. Hai Pite. Pite lagian kok lagi lakune kok upacara lho. Oke, sudah dapat gudi tenang kok. Tahu masak ya. Pite is upacara lho kok, Pite. Oke, sudah ini kita mau masak di rumah ya, teman-teman. Pagi hari yang mendung saya tadi melaku-melaku dan menemukan ini. Ini dia. Tadi batin kok apa yang nge-vlog karo krucil nih sawah, tapi iki mendung akeh banyune. Krucil. Colo, colo, colo. Oke, sudah sampai di rumah. Ya iso. Tong rebus iku kok. Oke, jadi seperti ini ya, teman-teman. Oke, dan jangan lupa kalau yang ini ya. Ini dijauhin soalnya ini agak canggih. Orang enak. Nanti ya. Oke, setelah itu digodok ya teman-teman. Ini kecil aja, tidak usah besar-besar. Oke, ditunggu sampai 10 menit. Oke teman-teman, setelah pocin ini digodok 10 menit. Oke, sekarang ini bahannya ini. Ini pocin ini. Lombok ijo, bawang apa jenenge? Cabai rawit, lima ini bawangnya, 6 bawang putihnya 2. Oke. Udah ya teman-teman. Kali ini kita mau bawa keluar untuk dicuci. Goreng sembarang lah, seperti minyak goreng. Kita tuang sedikit saja. Sedikit udah cukup banget. Oke, setelah ini kita harus apa sini? Kalau bahasa Jawanya menyetekkan lah. Menyetekkan ini.
Oke, setelah dicetekan apinya dikecilkan saja ya, paling kecil harus, paling kecil. Aduh, mati. Terus yang paling kecil nanti waternya gosong ya. Setelah ini kita tuangkan. Bedok-bedok. Tapi kita jangan takut karena ini tidak sakit kalau kena. Ini kita sangrai dulu. Setelah ditambahin micin, diberi setelah itu diberi sedikit gula dan garam ya. Masih hati-hati lagi sampai merata. Gatel teman-teman karena ambilnya potis. Oke, jadi kita coba rasakan ya. Jangan lupa like, komen, subscribe yang ada di sini. Dadah.